Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Egy Sujana Master dalam ES Channel, Egy Sujana Channel, yang jargonnya cerdas, berani, militan. Insyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Dalam kesempatan ini pula saya sedang di rumah Bogor. Kedatangan tamu jauh dari Riau, sebut namanya Yunirman, suami dari Ibu Eli dan Eti. Sebelah saya, oi, Deka Arkusnadi, Deka Pagai, Ketua DPC PPMI Kabupaten Bogor, juga Ketua DPC PPMI Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Lebih spesial kan Presiden PPMI Daen Wahidi. Di sampingnya ada Bu Eli juga. Sukses selalu Egy Sujana. Ya begitu. Allah. Saudara-saudara, tidak bermaksud mendakwahi, tapi sharing ide saja dalam pemikiran, yaitu dalam konteks rukun iman. Kita diskusi Pak ya. Kan ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul. 5, beriman kepada takdir, baik atau buruk. 6, kepada hari akhir. Iman kepada adanya hari akhir. Pertanyaan saya for everybody, dari 6 ini yang paling tidak diimani itu yang mana? Penting itu terilmu. Kadar baik dan kadar buruk. Yang 5. Yang 5. Baik. 6. 6. Deka. Woi. Yang 5. 5. Sara. Begitulah kurang lebih diskusi yang aktual. Walaupun bahasannya sudah kajian 1443 tahun lalu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aktualitasnya sampai hari ini buktinya banyak yang tidak sependapat. Banyak yang mempunyai pikiran-pikiran tersendiri. Dalam ES Channel ini, Egy Sujana Channel, tentang utamanya kecerdasan, ini saya utamakan karena dasarnya perintah Allah dalam surat 17 ayat 36, kita gak boleh ikuti satu yang kita tidak tahu. Harus dengan pokok dasarnya itu cara berpikir kita mesti cerdas. Kalau kecerdasan sudah ada, berarti kebodohan hilang, maka muncul keberanian. Keberanian itu kan karena didukung sejumlah informasi. Misalnya mau ujian, kita belum pernah ujian, pasti takut gak lulus, gak ini, gak itu. Tapi bagi yang sudah pernah ujian sekolah, enggak takut lagi, tinggal dilatih saja. Sederhananya begitu, jargon cerdas, berani. Nah, kalau sudah berani, optimum dari keberanian itu adalah militansi. Jadi militan dengan segala informasi yang dimilikinya, sumber daya yang ada padanya,
dan kecerdasan yang dia milikinya membentuk sikap yang militan. Kaitan dengan pertanyaan saya tadi, di dalam konteks rukun iman, karena habis rukun iman nanti ada rukun Islam, jadi kita S channel itu saya lagi fokus bahas yang berguna lah, timbang hal-hal lain yang saya lihat YouTube-YouTube lain ya sekedar aktualisasi aja, tapi nggak ada kaitannya dengan rukun iman, rukun Islam yang aktual yang bisa menjadi satu pegangan hidup kita. Harus dipahami, urutan pertama rukun iman, percaya yakin kepada Allah. Kedua malaikat, ketiga Al-Qur'an, keempat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya. Kemudian takdir baik, takdir buruk. Akhirnya untuk kepada yakin adanya pertanggungjawaban akhirat, hari akhir. Ini bukan sistematika dari Nabi Muhammad atau rekayasa para ulama, apalagi enggak. Ini Al-Qur'an. Jadi bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 177. Ya. Kalau sempat lihat dari situ baik-baik. Tapi karena ini kajian singkat saja ya, lewat live streaming ini, di podcast kan, dijadikan YouTube juga. Jadi saya sebut aja ayatnya dan elemen-elemen yang ada dari surat Al-Baqarah ayat 177. Itu jelas di situ Allah sendiri yang menyusun sistematikanya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Quran, percaya kepada Rasul, ya. Kemudian takdir baik dan takdir buruk ada di belahan ayat lain yang kemampuan kita lah untuk memformulasinya. Saudara-saudara, jadi pertanyaan saya, tiba saatnya logika yang bisa menjawabnya secara tentu berdasar ilmu mantik yang saya rumuskan, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Nah, tadi ada dua pendapat, nomor 5 dan nomor 6. Logika osjubedilnya itu nomor 5 gitu. Tidak bermaksud mendelegitimasi pendapat Adinda Daeng Wahidin, tapi tiga ini proporsi berpikirnya walaupun beda-beda pendapat tapi mengenai objektivitas sistematisnya terpenuhi. Kenapa nomor 5? Karena dari urutan logis percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Quran, percaya kepada Rasul, baru takdir baik, takdir buruk. Nah, disinilah poin pentingnya. Banyak orang justru tidak mempercayainya tentang takdir. Contoh konkret, orang jika sukses seringkali membanggakan dirinya sendiri, atau bahasa lainnya karena usahanya sendiri, merasa hebat, muncullah sifat-sifat arogansinya. Sebaliknya, kalau dapat musibah, dia justru menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah, maki-maki sama Tuhan, nggak adil dan lain sebagainya. Nah, ini ada diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 79 bahwa segala sesuatu yang menimpa kita itu yang berupa takdir buruk itu karena kesalahan diri kita sendiri. Sampai titik ini banyak manusia yang tidak objektif,
tidak sistematis, tidak toleran kepada keadaan, tidak jujur, tidak benar, tidak adil untuk mengakui dirinya lah yang membuat kesalahan itu sendiri. Mari kita rinci, mari kita objektivitas. Masalah apa? Konteks Indonesia, ya. Kenapa muncul pemimpin yang berkualitas pembohong? Karena kita sendiri yang salah. Apa buktinya? Kita sendiri yang milih. Pakai sistem yang bukan kehendak dari Allah. Kita pilih demokrasi. Yang nilai kebenaran demokrasi itu N plus 1. N-nya berapa? Tambah 1. Jadi kalau nilainya semuanya 100, 50 tambah 1, 51 udah pasti menang. Walaupun sebenarnya yang 49 itu yang benar. Tapi pasti kalah dari segi demokrasi. Karena yang dilihat jumlah, nominal. Terus nyalain takdirnya siapa? Kok Allah? Orang kita sendiri yang tidak mau turut tunduk patuh kepada rukun iman yang tadi. Yang 1, 2, 3, minimal yang ketiga yaitu Al-Quran. Di Al-Quran sudah ada surat Al-Maidah ayat 51. Jangan pilih pemimpin Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu milih juga, kamu bagian dari mereka. Itu Quran. Kemudian surat At-Taubah, surat 9, ayatnya 23. Aba'akum wa ikhwanakum, bapak-bapak kamu, saudara-saudara kamu. Jangan kamu pilih jadi pemimpin, jadi aulia, jadi pembina, jadi pengayom, jadi penasehat. Jangan kamu pilih jika mereka mengutamakan kekafiran atas keimanan. Jika kamu pilih juga, kamu zolim. Itu Quran. Terus sistem pemilu yang ada, mana pernah ayat ini diperhatikan? Yang diperhatikan fulus. Laisa fulus wal mampus. Amplop pihin. Amplop berapa suara yang harus dibeli. Sehingga dengan demikian, nilai kebenaran tergeser oleh kepentingan duniawi. Termasuk juga contoh tadi COVID dan lain sebagainya. Ya, perintah Rasul untuk sholat merapatkan barisan aja. Ya, di tempat masjid dekat rumah saya ini masih renggang-renggang. Saya udah berusaha, udah lebih dari 3 kali saya himbau, saya dakwahi. Ya, enggak mau juga. Saya inisiatif sendiri, ketika renggang saya masuk aja di tengahnya. Ya, enggak ada urusan. Ya. Yang sebelahnya malah min mundur coba. Itu astagfirullahaladzim. Bagaimana? Ah, ini kan akarnya karena tadi kita milih pemimpinnya yang gak benar. Sehingga memerintahkan kayak begini. Terjadilah PPKM. Sampai masjid ditutup. PPKM itu kan melanggar, bahkan menentang surat Al-Ma'un. Aro'aitan ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama itu? Mereka itu yang menghardik anak yatim, tidak beri makan orang miskin, berlaku riya, cari pujian-pujian, pencitraan-pencitraan saja kerjaannya, masuk gorong-gorong pun tidak masalah, gitu. Yang penting dapat pencitraan dan tidak membantu, serta fawailul musallin, sholatnya lalai. Jadi pasti diduga nggak pernah sholat. Atau amat sangat lalai dan sholat untuk dapat pujian. Kalau dia benar orang yang sholat, gak mungkin Istiqlal ditutup untuk sholat Jumat. Gak mungkin. Karena kepala negaranya sholat. Gak mungkin. Itu teori yang sangat objektif, sistematis. Itulah pendusta agama. Maka logikanya, dia tidak percaya kepada takdir itu. Bahwa semuanya Allah yang menentukan. Allah yang berkuasa. Allah yang menentukan segala sesuatunya itu. Ah, disinilah logisnya dari rukun iman.
Sehingga orang kalau sudah gak percaya kepada takdir, baru yang keenam, pertanggungjawaban akhirat. Makanya lompatan berpikir saudaraku Habib Rizik Sihab tentang pengadilan akhirat, bukan saya tidak setuju, amat setuju, karena memang ada pengadilan akhirat. Tapi itu nanti setelah kematian. Nah sekarang ini kan maksudnya pengadilan rakyat. Jika pemimpin itu nggak benar, pengadilan rakyat ngapain pengadilan rakyat? Itu udah urusan Allah. Pertanggungjawaban terhadap tidak percayanya kepada takdir. Dengan segala hormat Habib Rizik yang dimuliakan Allah. Jadi oleh karena itu, ini logika dengan pendekatan os jubedil. Silakan kalau mau bantah, jangan maki-maki, tapi bantah aja secara ilmu juga. Oh gak benar, disini gak benarnya. Oleh karena itulah, di dalam kesempatan yang sempit ini, waktunya dan lain sebagainya, ya. Jadi teori os jubedil ini tidak bermaksud saya promosi, dapat digunakan untuk memecahkan apa saja. Karena ini substansinya hidup manusia itu kan, orang gak ada yang mau diperlakukan tidak objektif, maunya objektif. Kalau subjektif mana mau orang. Orang gak mau cara berpikir acak-adut, maunya sistematis, masa acak-adut. Orang gak mau kalau dia benar gak diikuti, harusnya diikuti, itulah namanya toleransi. Orang gak mau diperlakukan tidak jujur. Siapa yang mau diperlakukan tidak jujur? Gak ada. Orang gak mau diperlakukan tidak benar. Orang tidak mau diperlakukan tidak adil. Itulah kemasan teori os jubedil ini bisa menjadi satu kajian yang menarik kalau kita mau berpikir os jubedil. Nah untuk itu terjawab sudah secara substansi rukun iman. Orang lebih banyak tidak percaya yang kelima ini, takdir baik, takdir buruk. Sehingga lompatan berpikirnya jadi tidak pas, sehingga berimannya tidak sebagaimana yang Allah kehendaki. Oleh karena itulah, selalu pendekatannya ASI, Al-Quran, Sholat, Infak. Ini mesti jadi program. Andai kata rejim ini betul-betul memperhatikan rakyat yang mayoritas beragama Islam, kurang lebih 85 bahkan hampir 90% umat Islam, ya, dulu mah 99%, tapi ya terus degradasi umat Islam ini, itu mestinya diajarkan Al-Quran, ujila, diajarkan betul-betul pada rakyatnya oleh pemimpinnya. Jangan dicuekin aja, karena hasil penelitian itu 73% rakyat Indonesia yang muslim tidak bisa baca Quran. Yang sholat cuma 25%. Jadi 75% tidak sholat. Bagaimana di negeri yang bisa menyebutnya ketuhanan yang Maha Esa enggak bisa baca Quran, enggak sholat? Bagaimana? Nggak mungkin objektivitasnya kita nyalain yang lain. Pasti si pemimpin yang brengsek. Pemimpin yang tidak betul-betul beriman kepada Allah tadi. Ya. Itu baru rukun yang keenamnya itu. Nanti pertanggungjawaban akhiratnya berat. Nah sebelum di akhirat nanti, ya di dunia dulu loh pengadilan rakyat. Nah pengadilan rakyat sudah saya mulai. Saya bikin gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ini pengadilan rakyat. Rakyat menggugat, ya. Jadi ini sedang berproses. Semoga proses ini Allah redoi, ada hasilnya. Perjuangan itu mesti selesai. Kalau nggak menang, ya mati syahid, itu saja. Semoga ada manfaatnya. Lain waktu kita berjumpa dengan ES Channel. Egy Sujana Channel,
tolong untuk dimengerti, kita ini pendekatannya cerdas, berani dan militan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.